Hadis ke-117. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Tiada balasan bagi haji mabrur selain syurga. Ini hadis yang disebut sekali lagi bagaimana antara dua umrah. Jadi kalau kita pergi Mekah, kan? Ada orang cakap, kenapa nak buat dua umrah? Nabi tu buat sekali je. Bacakan hadis ni. Kan? Benda yang dia tak tahu bukan mana tak ada. Ramai orang kadang-kadang, maknanya Nabi buat satu je. Benda yang dia tak tahu bukan mana tak ada. Kan? Mungkin dia tak jumpa lagi. Kita dengan ilmu ni kena ada adab tau. Bukan mana kita tak jumpa dan kita kata, tak ada lah. Ini tengok ni, contoh Nabi buat sekali je umrah. Kamu ni buat dua kali, tiga kali ni siapa ajar ni? Sesat tau. Bawa kat hadis ni. Dia kan tanya kat dia, Haji, saya tak berapa faham lah hadis ni. Kan? Baru tak Haji tolong hurai kat saya. Tolong Haji, janganlah marah-marah dia pula. Eh? So, umrah ataupun umrah ke umrah, kafarah. Kafarah ni mana penghapus dosa. Okey. Dalam hidup kita ni, apa benda yang boleh menghapuskan dosa kita? Antaranya adalah kita minta sendiri kepada Allah. Dia panggil taubat. Taubat ni kita minta sendiri, ya Allah. Aku minta ampun pada engkau, ya Allah. Itu namanya taubat. Kita minta sendiri. Itu maknanya taubat. Kan? Ada yang sesuatu kesusahan kita lalui dan dengan sendiri kesusahan itu Allah ampunkan dosa kita. Sesuatu kesusahan kita lalui dan kesusahan itu Allah ampunkan dosa kita. Namanya apa? Kafarah. Kafarah. So kafarah ni antara lain dalam hadis Nabi sebut benda-benda yang menyusahkan kita. Sakit kafarah buat kita. Antara lain apa? Antara lain katakanlah sampai Nabi sebut hatta kita tercocok duri di kaki kita pun itu kafarah buat kita. Sebagai penghapus dosa buat kita tu. Itu maksudnya maknanya kafarah. Jadi umrah ni dia bukan pekerjaan mudah. Kalau dulu orang kat Mekah nak pergi terpaksa keluar, dulu bukan ada kereta tau. Naik unta ke, nak pergi ke tempat miqat tu, nak pergi tempat niat tu bukan benda yang senang tau. Keluar naik mungkin pagi keluar petang baru balik. Kita pergi 2 jam je naik bas sekarang. Kan? Pergi keluar mana susah. Kemudian bertawaf, kan? Bersa'i dia bukan benda mudah. Semua benda susah tu sakit kaki kita, panas ke, haus ke, apa ke kafarah, pengampun dosa kita. Yang maknanya kafarah ni pengampun dosa. Kalau kita minta dia panggil taubat. Kan? Kalau kita melalui satu kesusahan dia panggil kafarah. Kalau Allah yang bagi. Allah yang bagi, kita tak minta, tak melalui segala kesusahan, Allah yang bagi rahmat. Antara rahmat Allah, Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu kan bagi orang-orang yang buat amal soleh disebut lahum maghfiratu wa ajrun karim. Bagi mereka itu maghfirah. Maghfirah ni maksudnya masa pengampunan dan ganjaran yang mulia. Orang buat baik, kalau kita buat baik, Allah janjikan kita maghfirah. Itu rahmat Allah. Antara rahmat Allah tu Allah bagi pengampunan. Jadi ulama tafsir membahaskan bila maghfirah tu bila dapat. Maknanya maghfirah masa pengampunan Allah nak bagi itu bila dapat? Dua tempat. Satu, ketika seseorang meninggal. Ketika meninggal banyak Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang mukmin. Yang kedua bila? Yang kedua ketika timbangan amalan. Ketika timbangan amalan orang beriman banyak Allah ampunkan dosanya. Kan? Itu macam mana? Dua tempat maghfirah tu. Jadi kalau kita minta sendiri dia panggil taubat. Kalau kita lalui benda kesusahan dan Allah ampunkan kita dia panggil kafarah. Kalau kita diberi secara langsung oleh Allah dia panggil rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kan kita selalu minta supaya Allah rahmati kita kan. Okey, doa kepada mayat. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Antara ni kan minta rahmat. Ampunkan dia Allah, rahmatkan dia Allah. Selain daripada ampun, antara rahmat engkau tu lagilah kau maknanya hapuskan dosa-dosa dia tu. Dan kita minta
Allahummarhamni bil Quran, rahmati aku dengan Al-Qur'an ya Allah. Antaranya dengan aku baca Quran ini ampunkan dosaku ya Allah. Jadi rahmat itu antaranya adalah Allah ampunkan dosa kita. Okey, sekian saja yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.